Welcome back. Match kedua Pool Circuit 2024 seri 3 Lampung bertanding Andre JPL melawan MBW Sumatera. Kita langsung ke meja pertandingan dan selamat menyaksikan rek pertama. Andre JPL melakukan break dan kita lihat satu bola masuk dan sepertinya satu available untuk melakukan potting. Rest to seven. Ya, sepertinya melakukan safety dan kita lihat cukup baik. Nice try, nice kick shot. Namun kita lihat still available untuk melakukan potting. Ouch, ouch. Huh, sayang sekali. Kita lihat bad hit on 9. Yeah, another safety. Wow, nice. Nice safety. Masih dalam rally safety dan cukup baik.
tiga bola yang cukup mudah. 7-8, slide over sedikit. Nice. Oh, hampir saja. Still good. Yeah, simple shot. Nice. Skor 1-0. Dan buat teman-teman tentunya, jangan lupa makan siang dan saya ucapkan selamat makan siang sambil menonton pertandingan kedua hari ini antara Andre JPL dan MBWS Mantra, tentunya akan menjadi pertandingan menarik. Atau mungkin yang seputar daerah Lampung langsung aja ke tempat pertandingan untuk menyaksikan idola atau teman-teman Anda bertanding tentunya dengan memberikan support dan semangat. Dan buat yang belum sempat bisa nonton di aplikasi RCTI Plus atau Vision Plus tentunya. Karena kita mempunyai 4 match hari ini. Dan kita masih dalam babak kualifikasi. Rek kedua. Mbewi S-Brick. Nice, nice, dan seperti ini bola 4 ya. Ya. Ya, sebenarnya bola 4 ini available. Melakukan direct potting ke lubang atas kanan, draw shot sedikit. Ya, nice. 5-6, follow shot one rail or two rails. Nice, nice. Nice. Skor satu sama. Dan kita lihat memang di rek kedua ini MBW
melakukan break dry atau dry break. Dan langsung saja digunakan dengan baik tentunya oleh Andri JBL. Area ketiga, Andri JBL break. Wow. Ya, kita lihat uncontrollable break. Ouch, ouch. Unlucky, very unlucky. Nice. Nice safety. Sayang sekali.
7, 8, 9. Too much power. Is it safety behind the 9 cue ball? Di belakang bola 9 putihnya. Let's see. Nice try. Wow. Kita lihat BW. Ya seperti kalau saya bilang memang BW itu mau safety ya untuk bola 7 ya. 7 mencoba cue ball belakang bola 9, namun kita lihat he's very lucky karena pas banget titiknya cutting on 7 atau tipis di bola 7 itu dan berhasil potting dengan baik dan good hit on black ball atau 8 dan it's very lucky menurut saya, wah cukup beruntung. Kita lihat Beo masih tersenyum, memang kalau saya lihat ya tidak berniat untuk potting bola tujuhnya. But once again get lucky dan skor sekarang menjadi 2-1. Sedikit ketebalan. Good shot. Wow. Ya, 3, 4, 5. Ya. Stop ball okay, follow shot sedikit juga okay. Nice. Follow shot 2 or 3 rails. Dan sepertinya akan melakukan kombinasi 5-9.
Nice try, Andre, unlucky. Tentunya. Oh, 9 masuk. Apakah 9 masuk? Kita lihat. Ya. Ya, skor 2 sama. Skor 3-2. Dan MBWS ini juga merupakan adalah coach dari Mantra.
dan banyak sekali atlet-atlet mantra yang sering bertanding dan mendapatkan prestasi yang sungguh luar biasa tentunya. Ferry Satriadi, Bung Wan, Silviana Lu, mereka adalah atlet-atlet luar biasa yang cukup lagi neck down tentunya. Karena kita lihat dan kita dengar juga bahwa Bung Wan itu berhasil pada tahun lalu 2023 itu menjadi Japan Open semifinalist. Dan untuk Silviana Lu juga berhasil mencetak prestasi yang sangat gemilang tentunya di kancah internasional semifinalis Las Vegas Open ladies. Dan terakhir saya mendengar infonya bahwa Silviana Lu atau Aina from Mantra ini memiliki peringkat 15 dunia ya. Luar biasa, keren sekali. Dan kalau MBWS sendiri adalah atlet yang sudah berpengalaman dan sering sekali menjadi squad tim pelatnas SEA Games biliar dengan sebidang prestasi tentunya. Dan kita kembali ke Relikma. Trik yang kurang beruntung kita lihat satunya. Push. Cukup menarik push up yang dilakukan oleh MBW. Kita lihat apakah Andre JBL akan mengambil. Oh, ternyata mengembalikan. Is it safety or fight? Nice try. Safety. Oh, coba untuk safety namun berhasil. Cukup sulit melakukan safety, kita lihat. Ya, seperti saya bilang, lumayan cukup sulit melakukan safety dan sekarang bola satu menjadi terbuka. Apakah safety lagi di belakang bola lima atau melakukan fight? Kombinasi ataupun potting? Sepertinya safety ya. Ya. Nice.
Berusaha untuk menyusahkan bola dua sepertinya namun belum berhasil. Ya, dua ketiga. Is it draw shot? Atau cross the nine? Oh, nice. Nice, nice, nice. Ya. Kalau saya kira tadi bakalan cross sembilannya. Ternyata bisa melewati antara sembilan dan tiga. Good, very good. Dan it's open now. 5, 6, 7, 8, 9, sepertinya tidak menjadi masalah untuk BW. Yep, still good. Nice, skor 4-2. Dan buat teman-teman yang pengen tahu berapa sih hadiah pertandingan pool circuit seri 3 Lampung ini. Oh, saya kasih tahu enggak ya? 100 juta rupiah. 100 million rupiah, bukan dolar ya. Rupiah. Cukup menarik tentunya. 40 juta, 20 juta untuk champion and runner up. Oke lah ya. Zaman sekarang mendapatkan duit 40 juta itu cukup sulit menurut saya. Dan kita lihat di bulan Juli ini banyak sekali pertandingan dengan hadiah sangat spektakuler tentunya. Ada yang berhadiah 120 juta rupiah, 100 juta rupiah, wah amazing. Amazing, keren banget ini permainan Bila Indonesia. Bravo, bravo, bravo. Rek ketujuh, Andre, break. Sayang sekali kita lihat this is kali kedua Andre JPL melakukan break dan wow, out of the table cue ball-nya. Cross, good hit. Is it?
Ya, sepertinya oke. Follow shot to rails. Nice. Throwback. Oh, sorry. Empatnya yang mana ya? Oh, empatnya yang dekat lima ternyata. Agak-agak iya, agak-agak mirip soalnya 4 dan 8 kalau dilihat dari monitor. Dan kita lihat agak sedikit misplacing cue ball. Dan ya, sepertinya melakukan jump shoot. Wow. Nice, baby. Yes, good angle, throw shot. Bottom left tentunya ya. Dan kita lihat cukup baik. Skor 5-2. Delapan. Yang cukup baik. Nice. Unlucky.
4 bola tersisa. Ya. Throw shot halus. Nice. Another throw shot. Nice, Andre. Nice, nice, nice. Skor menjadi 3-5. Back 9. Yes, good break. Oh my goodness, illegal. Illegal break. Sayang sekali. Nice. Yes, dia carom 5-9. Oh. Oh my god. Oh my god. That's too bad.
Ya, sayang sekali. Kita lihat misplacing bola 7 sepertinya. Wow. Ya, is it safety or bank shot? Oh ho ho. Nice, Andre. Very nice. Ouch. Nice. On the hill, Bewies Mantra. Wow. Pelan-pelan satunya masuk juga. Oke. Kita lihat is it kombinasi atau carom? Iya, sepertinya combo ya. Nice. Oh, where's the cue ball? As. Cukup beruntung kita lihat MBW mau melakukan safety, namun kita lihat duanya masuk lubang tengah dan ini menjadikan
keuntungan yang sangat baik tentunya karena skor sudah 6-2. Nice. Dan apakah akan menjadi rek kemenangan untuk MBW? Empat enam. Sayang sekali. Tiga empat itu yang dekat bola enam ya. Ya, 3-4 follow shot, two rails. Oh, one rail, okay. Nice. 4-6. Ya, another follow shot, two rails, English kiri. Nice.
ice. Dua bola tersisa dan tampaknya bola yang cukup mudah. Congratulations untuk BW dengan skor kemenangan 7-4. Finally. Oke teman-teman, kita akan ke match 3 hari ini. Tentunya sekitar jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Saya Kristen BT Samosir. Salam Markidok, mari kita nyodok.